Mama pergi dulu ya. Dah. Halo guys, balik lagi bersama aku Kancil Persia. Di video kali ini kita akan bagi-bagi ID lagi nih teman-teman. Nah di sini ada ID terbaru ya guys ya, yaitu ada ID bangunan ini guys, toko mobil ya teman-teman. Jadi ada toko mobil nih guys di Sakura ya, ada toko mobil baru guys. Oke langsung aja, jangan lupa di like dulu video ini dan juga di subscribe channel aku guys. Oke guys, untuk ID yang pertama ini ya guys ya, ada Es Krim Cute, dia bikin toko mobil teman-teman. Nah itu dia, ada logo toko mobil ya guys ya, Toyota namanya guys. Oke langsung aja kita masuk, karena ini updatean terbaru ya. Jadi itu kita udah bisa bikin toko mobil yang ada mobilnya teman-teman. Nah sekarang aku mau beli mobil ya teman-teman. Ini ada mobil Alphard ya guys ya. Ini harganya 1M guys, wah mahal banget ya. Wah itu duit 1M kalau kita beliin seblak itu, wah banyak banget ya guys ya. Bisa-bisa kita makan seblak satu kolam renang ya guys ya. Oke di sini masih banyak pilihan mobilnya teman-teman. Nah ini ada mobil yang kecil, ada yang gede ya guys ya. Tapi kayaknya ini yang di bagian sini murah-murah nih guys. Ini ada daftar harga mobilnya, oh jadi sekitar 100 juta sampai 1M ya teman-teman. Oke di sini ada tempat pembayaran mungkin ya. Oke dia bikin di sini. Nah kita pilih mobil yang mana nih guys? Yang ini aja kayaknya bagus ya. Aku suka banget mobil yang ini nih. Bentuknya lucu ya guys ya. Kayak mukanya Suneo teman-teman. Oke kayaknya aku beli mobil yang warna ini aja guys. Warna biru. Nah, kita ke atas ini ada tempat apa nih teman-teman? Kayak kafe gitu guys ya. Ada tempat makan-makannya nih. Apa jangan-jangan tamunya yang beli mobil dikasih makan juga guys. Oke pokoknya kalian kunjungin aja nih ID-nya guys. Ini bangunannya juga bagus ya, dia bikin toko mobil teman-teman. Nah sekarang lanjut lagi ke ID toko lagi nih teman-teman. Oke ini buatannya siapa nih teman-teman? Oh ini Neliwati Nababan guys. Dia bikin servis mobil guys. Oke jadi dia bikin bengkel baru di Sakura ya guys ya. Nah lokasinya tuh ada di sini teman-teman, di tanah kosong yang baru terbuka nih guys ya, di updatean kemarin nih. Ini tanah kosong juga bisa dibikin bangunan-bangunan gitu teman-teman. Oke langsung aja kita welcome to service mobil ya guys ya. Ini kayak bengkel-bengkel yang di repair shop gitu guys. Apa jangan-jangan penjaganya si itu ya teman-teman? Siapa itu namanya? Yang bapak-bapak bengkel guys. Coba kalian yang tahu komen aja di bawah guys. Aku nggak tahu nih, lupa namanya siapa guys ya. Oke langsung aja aku masuk ke dalam bengkelnya nih. Wah banyak juga ya ini mobilnya guys. Tapi aku nggak tahu nih guys, ini mobil baru atau yang mau diservis ya. Coba kita masuk aja ke dalamnya. Wah ternyata dia jualan mobil juga guys ya tuh. Ini ada harganya juga teman-teman. Wah mahal-mahal banget guys ya harganya guys. Di sini ada kasirnya. Dan ini dia jualan bebek-bebekan gitu ya guys ya. Perahu bebek mungkin ini. Oke harganya mahal-mahal banget guys ya. Dan mobilnya juga banyak banget pilihan warna ya guys ya. Kalian bisa pilih nih warnanya sukanya yang mana guys. Oke coba kita lihat lagi ke bagian mana ya. Oh ada tingkatnya juga nih guys. Kita lewat sini. Ini di atas sisinya apaan ini? Oke ini mungkin tempat kerjanya guys ya, kantornya gitu teman-teman. Oh ruang bos teman-teman. Dan aku heran di sini dia kok ada bioskop ya guys ya. Ini dia bikin bioskop juga di dalam sini guys. Oke teman-teman kalian kunjungin aja nih. Kalau kalian butuh mobil atau pengen make mobil ini kalian bisa ke sini aja ya. Soalnya banyak banget pilihan warnanya nih guys. Tinggal pakai aja ya guys ya. Oke lanjut lagi ke ID selanjutnya nih guys. Ini ada speedboat pribadi teman-teman. Oh ini ada kapal guys. Jadi di Sakura udah ada kapal nih teman-teman. Nah ini ID-nya kalian bisa kunjungin ya guys ya. Kalau kalian mau pakai kapal ini guys.
Si kapalnya di sini ya, dia parkirnya nih. Jauh juga guys ya. Nah ini kapalnya juga udah cukup besar ya guys ya, kalau kapal-kapal pribadi gitu teman-teman. Nah dia bikin kapalnya bagus banget nih guys. Jadi di tengah-tengahnya itu ada tempat supirnya ya. Nah ini kita bisa lewat tangga gitu teman-teman. Oke bagus nih buat jalan-jalan ya guys ya, buat bikin drama guys. Soalnya jarang banget nih yang bikin drama di kapal-kapal gitu teman-teman. Oke ada TV-nya juga ya. Nah di depan kapalnya ini ada tempat duduk ya teman-teman. Kalian bisa santai-santai di situ guys. Oke kita ke bagian tempat supirnya nih. Lewat tangga sini. Jadi supirnya itu ada di atas ya teman-teman. Ternyata bagus juga dia ya teman-teman. Dia bikinnya pakai kitchen terus ada setirnya gitu guys. Oke ini menurut aku bentuk kapalnya juga bagus banget ya teman-teman. Dan dia bikinnya juga rapi ya guys ya. Tuh. Coba kalau bisa jalan ini bagus banget ya teman-teman. Kita bisa jalan-jalan di laut ya guys ya, naik kapal guys. Oke, kita lanjut lagi ke ID selanjutnya teman-teman. Ini ada rumah ya teman-teman. Kita ke bangunan rumah nih. Dan ini buatannya lemon sugar guys. ID-nya bisa di save juga nih guys. Oke lokasinya ada di repair shop. Oke warna hijau ya. Siapa yang suka warna hijau nih guys? Oke aku masuk aja ke dalam rumahnya nih teman-teman. Ini ada ruang tamunya ya teman-teman. Ini terlalu terang banget ya guys ya. Coba aku redupin dulu nih cahayanya teman-teman. Shadownya terlalu terang guys. Oke jadi segini cukup mungkin ya. Nah untuk dapurnya itu ada di bagian sini ya guys ya. Ini sama meja makannya juga di sini. Nah untuk kamar mandi itu ada di sini ya teman-teman. Dia bikin kamar mandinya kecil nih guys. Oke di situ ada pintu. Dia juga punya halaman belakang ya buat jemur pakaian, buat nyuci baju gitu guys. Oke untuk kamar yang pertama ada di sebelah sini teman-teman. Nah ini dekorasi kamarnya ada AC-nya. Kita lanjut ke lantai duanya ada apa lagi nih? Di lantai 2 ada ruang keluarga ya guys ya. Dan ini dia juga ada tempat buat kerja atau tempat belajar gitu guys. Nah untuk kamar di lantai 2 nya itu ada di area belakang sini guys. Ini yang ketiganya juga ada di belakang ya teman-teman. Dia nggak naruh kamarnya di depan ya guys ya. Jadi di kamar ini nggak punya balkon juga dia teman-teman. Oke coba kita lanjut ke sebelah sini. Ini ada balkonnya ada di depan ya guys ya. Oke pokoknya bagus banget ini rumahnya teman-teman. Jangan lupa kalian kunjungin ya. Kita lanjut lagi ke ID rumah lagi ya guys ya. Ini lokasinya ada di sini teman-teman. Oke jadi ini dia buatannya Tali Nani ya guys ya. Ini bagus banget rumahnya dominan coklat ya teman-teman. Coba kita lihat guys ya. Kayaknya ini di dalamnya banyak banget lampunya ya guys ya. Coba kita langsung aja masuk ke dalam rumahnya guys. Nah di sebelah sini ada locker naruh sepatu ya teman-teman. Ini ada lampu dan oh ini tangga guys, tangganya di situ ya. Oke di sini ada area dapurnya dan juga meja makan. Ini dapurnya bagus ya teman-teman. Nah untuk di sini tuh ada ruangan keluarga atau ruang tamu nih teman-teman. Sepertinya ruang tamu ini ya guys ya. Ini ada pintu depannya. Berarti kita salah masuk ya teman-teman. Coba kita ke lantai 2, di lantai satunya nggak ada lagi teman-teman. Nah di lantai 2 banyak banget ruangan nih guys. Ini ada kamar ya. Di kamarnya ada tempat kerja dan juga ada kasurnya juga pastinya ya guys ya. Oke di sini ada kamar lagi. Jadi kamarnya tuh sebelah-sebelahan ya teman-teman. Ini kamar anaknya atau bukan ini. Besar banget tapi guys ya. Oke coba kita ke sebelah sini. Oh ruangan keluarganya ada di sini guys. Oke ke sebelah sini ada lagi nih. Ini ada tempat buat baca-baca buku mungkin ya. Oke, depannya ada di sini, teman-teman. Oke, bagus banget ya guys ya rumahnya nih. Oke, guys, kita lanjut lagi ke ID selanjutnya nih. Ini ada rumah bagus, teman-teman. Ini buatannya strawberry milk ya. Dia bikin rumah putih coklat nih, guys. Ini banyak banget yang suka ya, rumah-rumah warna putih coklat ya, teman-teman. Tapi kenapa ini dia nggak punya mobil ya, guys ya? Padahal kan udah bisa ditaruhin mobil, guys. Ini garasinya masih kosong ya, sayang banget. Kita kasih mobil aja ya teman-teman. Ini kita kasih mobil Alphard dia guys ya. Kita masuk aja ke dalam rumahnya.
Nah, ini di dalam rumahnya ada ruang tamu, teman-teman. Ruang tamunya juga bagus banget ya. Ini pencahayaannya aku kurangin dulu, guys. Oke, ini dia ruang tamu. Ini ada pohon-pohonan kecil juga, guys. Untuk dapurnya ada di sini, meja makannya juga di sini. Ini dapur. Nah, di sini ada meja lagi ya, guys ya. Ada kulkas juga dia. Oke, ke sebelah sini ada pintu. Oh, itu pintu ke garasi ya. Ada tempat cuci muka dan kamar mandinya di sini, guys, di pojok ya. Oke, nggak ada apa-apa lagi di lantai satunya. Kamar juga nggak ada ya, guys ya. Berarti kamarnya ada di lantai dua semua nih, guys. Oke, di lantai satu ini aku paling suka di bagian dapurnya, guys ya. Coba kita lihat ke lantai duanya nih, teman-teman. Oke, di sini ada ruangan keluarga buat nonton TV ya, guys ya. Dan ini ruang keluarga dan itu di atasnya ada kamar, guys. Oh, jadi konsepnya begitu dia, guys ya. Kamarnya ada di atas ini, teman-teman. Nah, ini ada tempat duduk lagi ya. Ini sama dia dikasih jendela gitu, guys. Oke, buat kamarnya ini bagus banget ya, teman-teman. Walaupun cuma satu kamar ya, guys ya. Nah, mungkin dia fokus ngedekorasi satu kamar doang, guys, supaya kamarnya itu bagus ya. Kalau banyak kamar pasti nggak cukup nih, guys, propsnya. Oke, dia juga punya balkon di sini, teman-teman. Oke, menurut aku ini bagus banget ya, lantai 1 dan lantai 2-nya, guys. Jangan lupa kalian kunjungin, teman-teman. Aku lanjut lagi ke ID selanjutnya, ini ada rumah lagi ya, guys ya. Dan buatannya Pismic ya, guys ya. Dia bikin rumah keluarga modern, teman-teman. Oke, untuk lokasinya ini cukup dekat ya, guys ya. Cuma ada di samping cafe nih, teman-teman. Dan rumahnya juga warna putih coklat ya, guys ya. Tapi ada itemnya juga dia, guys, tuh. Oke, pokoknya bagus, ini pagarnya juga bagus. Tapi di garasinya ini masih nggak ada mobil ya, teman-teman. Apa jangan-jangan lagi dipakai kerja, guys ya. Oke, mungkin lagi dipakai kerja, guys. Oke, di sini ada pintunya. Kita masuk ke ruang tamunya di sini, teman-teman. Ini bikin lemari juga dia ya. Ada TV LED. Oh, di sini ada tempat buat naruh sepatu ya, guys ya. Ini Rina, sepatunya nggak bisa dicopot ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke ruangan belakang sini ya. Di sini tuh ada dapur, guys. Ini ada meja dapurnya juga ya. Oke, untuk meja makannya tuh ada di sebelah sini, guys, di samping tangga nih. Dia juga ngasih jendela nih buat ke arah luar. Oke, di sini ada kamar mandi. Kamar mandinya juga bagus ya, guys ya. Kayak nuansa alam gitu, teman-teman. Oke, nggak ada lagi, aku lanjut ke lantai duanya, guys. Aku mau lihat ke kamarnya dia nih. Katanya ada kamar dede bayinya, teman-teman. Tapi kalian lihat dulu, ini ada ruangan keluarganya bagus banget, guys. Nah, ini di bawahnya itu kayak semacam kaca gitu, teman-teman. Kita bisa ngeliat ke bawah ya. Oke, di sini ada lemari ini, nggak tahu lemari apa itu. Oke, di sini ada pintu. Ternyata ini kamarnya dia, teman-teman. Ini kamarnya ada balkon belakangnya, guys ya. Oke, ada meja belajar. Dan kamarnya juga cukup bagus ya, guys ya. Oke, ini balkonnya dia, teman-teman. Kita lanjut lagi ke kamar yang selanjutnya, ada di mana nih? Oke, di sini ada pintu dan di pojok sini ada ruangan ya, teman-teman. Ternyata ini kamar mandi, guys. Kukira kamar lagi ya, berarti kamarnya ada di sini ya, guys ya. Tapi ini apa nih? Oh, cuma papan doang, guys. Oh, ini kamarnya, teman-teman. Nah, terus kamar dede bayinya di mana, guys? Gak ada lagi ya kan kamarnya ini, ruangan juga gak ada lagi, guys. Oh, ternyata di pintu itu, guys. Oke, di sini ada balkon ya, guys ya. Nih, di pintu sini ya. Kamar dede bayinya ada di sini, guys ya. Nah, kalau kata subscriber aku, guys ya, kalau kamar dede bayinya bagus tuh, bayinya jadi cepet tidur, guys. Emang bener ya, guys ya? Ada-ada aja ya, guys ya. Oke, pokoknya kalian kunjungin aja, ini rumahnya bagus banget ya, teman-teman. Aku lanjut lagi ke ID selanjutnya nih, guys. Ini ada rumah lagi ya. Dan lokasinya tuh ada di mana nih ya? Oh, di dekat pantai, guys. Nah, jadi kata dia tuh dia bikin rumah ala-ala Bali gitu, teman-teman. Oke, ada kolam renangnya juga di depan sini, depan rumahnya. Oke, jadi kalau rumah ala-ala Bali tuh seperti ini ya, guys ya. Kayak semacam rumah alam-alam gitu, guys. Nih, banyak banget pohon-pohon hijau. Oke, ini ID-nya juga bisa di-save. Kita ke sebelah sini, ini ada tempat buat jemur pakaian. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam rumahnya, guys ya.
Dan ini kita masuk ke ruang tamu. Ada buku-buku. Ini ruang tamunya mungkin ini ya. Apa di situ? Aku nggak tahu juga sih, teman-teman. Oke, di sini ada kamar yang pertama. Aku lihat kamarnya juga ada AC-nya. Lengkap ya, guys ya. Ke sebelah sini ada kamar mandi dan juga ada dapur dan juga meja makan, guys. Oke, di sebelah sini ada pintu nih, teman-teman. Ini kemana ya? Oh, ini tempat kerja mungkin ya, guys ya. Oh, jadi ini dia bikin tempat kerja buat ayahnya, guys ya. Ada kamar mandinya juga, teman-teman. Oke, untuk tangganya ada di sebelah sana tadi ya. Kita ke lantai 2, guys. Di lantai 2 ada apa aja nih? Ada tempat main piano dan ruangan nonton TV. Oke, seperti biasa di sebelah sini ada kamar mandi ya, guys ya. Ini kamar mandinya juga ada di atas. Nah, di sini ada 2 kamar nih, guys. Ini kamar yang pertama. Oke, bagus juga ya kamarnya, ada tempat belajar. Nah, di setiap kamar dia juga ada kamar mandi, guys. Oke, di sini juga ada kamar dede bayi dia, guys, dan juga ada kamar anak ya, guys ya. Oh, jadi kamar anak-anaknya itu disatuin semua, guys, sama dia, guys. Ini kamar adik kakaknya di situ semua ya. Adik-adiknya gitu. Oke, kita ke sebelah sini ada kamar lagi nih, teman-teman. Ini aku nggak tahu kamar siapa, warna pink ya, guys ya. Oke, di sini dia juga punya balkon, teman-teman. Oke, guys, silakan kalian kunjungin. Ini ada kamar dede bayinya ya, teman-teman. Kita lanjut lagi ke ID selanjutnya nih, guys. Aku punya bangunannya siapa nih ya? Aulia Indriani ya, guys ya. Dia bikin rumah hitam putih nih, teman-teman. Oke, mobilnya ada 2, guys ya. Wah, kaya banget ternyata dia, guys ya. Wah, sultan nih, teman-teman. Alphard dua-duanya, guys ya. Tadi Alphard tuh harganya 1M, teman-teman. Berarti kalau 2 dia punya 2M ya. Itu kalau dibeliin seblak satu kolam renang ini, guys. Kita makan seblak sekolam renang itu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut review rumahnya. Pintunya ada di sini, guys ya. Ini ada ruang tamu, teman-teman. Dan dapurnya ada di sini, guys ya. Oke, dia bikin ini, guys ya. Bangkunya bagus banget nih, teman-teman. Kayak kue putu ya, guys ya. Oke, di sebelah sini ada garasi. Dan ini ada tempat makan ya. Meja makannya di sini, guys. Sambil nonton TV, teman-teman. Oke, di sebelah sini ada kamar mandi, guys ya. Kamar mandinya juga luas banget nih. Kita lanjut ke lantai 2-nya, ada apa nih di lantai 2? Oke, di lantai 2 ada ruangan buat nonton TV. Nah, tapi di sini kita bisa ngelihat ke arah kolam renang ya, guys ya. Oke, kita lanjut. Ini ada ruangan banyak banget, teman-teman. Oh, ini ke balkon ya. Kalau ini ada kamarnya dia nih, guys. Jadi dia bikin kamarnya tuh di sini, teman-teman. Oke, lanjut lagi ke sebelah sini. Di sebelah sini ada kamar lagi nih, guys. Ini kamarnya bagus juga. Dan terakhir ini ada kamar mandi lagi ya. Dia bikin kamar mandinya di lantai 2 juga ada, guys. Oke, pokoknya bagus ya, guys ya. Jangan lupa kalian kunjungin, teman-teman. Oke, teman-teman, aku lanjut lagi ke ID yang terakhir nih, guys. Ini ID-nya bagus banget ya, teman-teman. Ini buatannya Rafka Aska ya, teman-teman. Dia punya rumah di sini, guys, di wedding. Katanya tuh di rumah ini ada kamar dede bayinya ya, teman-teman. Nah, dari bentuk desain rumahnya ini udah bagus banget ya, teman-teman. Aku suka banget nih, guys. Kayak rumah modern gitu ya. Nah, judulnya juga rumah modern sih, guys. Tuh dia ngasih namanya rumah modern gitu, teman-teman. Oke, di sini dia punya satu Alphard. Nah, ini ada teras rumahnya, ada tempat duduk juga, guys. Kita masuk ke dalam rumahnya, ini ada ruang tamu. Nah, di samping ruang tamu itu ada dapur ya, guys ya. Seharusnya dapurnya nggak usah ditaruh di sini, guys ya. Takutnya tamunya kecipratan minyak, teman-teman. Oke, di sini ada kamar mandi. Oke, di sini ada meja makan. Dan ini ada kamar ya, guys ya. Kamarnya di sini cukup kecil ya, guys ya. Tapi ya mungkin ini kamar buat anak kecil atau nggak tahu aku. Kayaknya buat anak kecil itu, guys. Nah, aku paling suka di meja makannya nih, guys ya, di samping tangga dan ada pohon-pohon kecil gitu, guys. Oke, ini tangganya juga bagus, teman-teman. Kita naik ke lantai 2-nya, ada ruang keluarga ini buat nonton TV. Nah, ini ada tangga, guys ya. Coba kita lihat ke atas, guys, ada apa nih?
Oh, ada ruangan lagi guys ya, ini buat nonton TV atau buat baca-baca buku. Bukunya ruangan rahasia dia gitu guys. Ini seru banget ya kalau punya ruangan kayak gitu di rumah guys. Oke, kita ke sebelah sini. Ini ada kamar lagi teman-teman. Nah, ini aku suka banget sama kamar ini ya guys ya. Nih, apalagi di bagian sini dikasih penghijauan gitu sama dia. Oke, ada jendelanya juga kamarnya. Coba kita lihat ke atas, ini ada kamar lagi. Oh, ternyata kamar dede bayinya di atas, teman-teman. Nih, wah kasihan dede bayinya guys ya. Seharusnya kamar dede bayinya di bawah aja guys ya. Kamar dede bayinya di bawah tangga sini, teman-teman. Oke, jadi kamar kitanya yang di atas ya guys ya. Takutnya dede bayinya jatuh guys. Kalau dede bayinya punya sayap mah nggak apa-apa ya guys ya. Kalau nggak bisa terbang. Kasihan ya guys ya. Tapi overall ini rumahnya udah bagus banget ya guys ya. Jangan lupa kalian kunjungin teman-teman. Oke guys, jadi cukup sampai di sini aja review bangunannya kali ini. Buat kalian yang suka video ini jangan lupa di like, comment, and subscribe ya guys ya. Oke, jadi segitu aja aku Kancil Persia. Terima kasih teman-teman.